Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita berada di bunker peninggalan Jepang, ya, peninggalan Jepang. Dan di sini memang tidak ada yang dilihat, cuma bangunan-bangunan seperti ini. Namun di tempat ini ada lubang masuk ke dalam, dan tembusannya ada di tempat sana. Di dalamnya cukup luas, teman. Hanya kita mau masuk, katanya sudah penuh sampah di dalam. Tapi kita akan coba menelusuri. Baiklah, teman. Kita coba melihat di dalam. Jadi ini pemirsa adalah lubangnya. Di dalam ada ruangan cukup luas, tapi ini sudah penuh dengan sampah di dalam. Kita akan coba. Banyak kurang sedap di dalam. Ini ada pintu masuk di dalam, cukup sempit, sudah tidak bisa masuk, sudah banyak lumpur. Iya guys, beginilah kondisi bunker di zaman Jepang. Zaman Jepang ya, iya, Jepang. Alias ruangan bawah tanah. Baiklah teman-teman, kita akan melihat dari pintu sebelah. Sudah tidak bisa dimasuki. Nah, ini yang ada di depan kamera, Bang Aan dulu sering bermain di dalam bunker ini sebelum tertutup. Nah, ini tembusannya di dalam, muter-muter banyak ruangan. Nah, pintunya sama seperti ini juga, tapi sudah tidak bisa dimasuki, sudah kotor, terlalu kotor di dalam. Cukup bagus bangunannya guys, cukup sempit jalan tangganya guys, seperti ini ya. Ini bunker zaman Jepang, cukup kuat bangunannya. Baiklah guys, kita akan melihat bagian atasnya. Dia hanya seperti taman. Bahkan pagarnya model taman atau model kuburan ini. Tapi sesungguhnya di dalam ini ada ruangan luas. Sana Bang Aan yang sedang berada di depan kamera dulu sering main di tempat ini, di dalam ruangan ini. Namun sekarang sudah tidak bisa karena bunker ini berada di kawasan sekolahan SMP Angkasa, berada di dekat Bandara Halu Oleo, dan kawasan ini berada di areal Lanut Angkatan Udara. Dan ini adalah kawasan Auri. Cukup kecil guys, cuma seperti taman ini.
pintu masuknya dan sudah hancur. Guys, kalau bangunan-bangunan dulu dengan yang sekarang jauh beda, guys. Ini cukup tahan, padahal boleh dikata ini sudah hampir ratusan tahun. Oh, dulu kok suka masih main di dalam ini? Terima kasih. Luas, luas di dalam. Iya, luas kayak tempat duduknya di dalam, kayak tempat duduk mikrolet, bapak dapan. Lebar ini juga di dalam. Apa yang suka? Kurang. Berarti pimpinannya ini di? Tempat persembunyian. Itu mi? Tapi persembunyiannya para jurit. Tempat anunya berlindungnya. Perlindungan, bunker perlindungan. Ya, kalau menurut keterangan saudara satu ini adalah tempat berlindung para prajurit. Karena tempat ini memang berada di areal Bandara Walter Benginsidih yang dulu dijadikan pangkalan udara Jepang. Ya baiklah teman-teman, demikian tayangan saya pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.